Masuk kok ke kamar? Masuk ke kamar ambil baju itu, Pak. Oh, baju ini di mana? Gantung di apa ini, Pak? Di gantungan baju, Pak. Oh, gantungan baju. Kok pakai? Iya, Pak. Terus sudah kok pakai, pergi ke kamarnya? Iya, Pak. Kok lihat sedang ngapain? Dia sedang tidur, Pak. Si korban lagi tidur. Ya. Terus kok apain? Ngeser kap mulutnya, Pak. Oh. Didugalah si AR ini sebagai pelaku. Jadi kita lakukan penangkapan. Ternyata setelah kita periksa, dia mengaku sudah beristri dan si korban juga sudah memiliki suami. Jadi waktu dia melakukan itu sudah mengintip di luar saat suami korban pergi atau seperti apa? Sebenarnya dia ini memantau kegiatan si suaminya. Ketika suaminya piket, dia masuk. Masuk dari? Melalui pintu belakang dengan menggunakan pisau di congkelnya pengait pintu, lalu dia masuk dari arah pintu belakang menuju ke kamar. Motif dia itu apa untuk memperkosa itu? Sebenarnya niatnya mau memperkosa karena dia suka sama perempuan ini, katanya alasan cantik dan badannya montok.